Jadi setelah gue mempertimbangkan, gue memutuskan mengubah nama channel gue menjadi Haryadi 25. Ingat, itu hanya nama channel, bukan nama Grotopia. Jadi nama Grotopia gue tetap menggunakan nama SIVC GTI. Masih-masih, sebelum memilih video ini, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe di bawah dan loncengnya ya. Dek, yuk pulang aja. Yuk, Kak. Lagian rokok kita udah habis. Yuk. Mama kok di sini? Dari mana aja kalian? Bau apa ini? Kok kayak bau asap gitu? Bau? Emangnya kita bau ya, Kak? Kita kan gosong, Dek. Emangnya Mama cium bau gosong ya? Oh iya, Mama lagi masak telur. Bruh. Selamat, Dek. Jangan bilang kita merokok. Nanti bisa dihajar kita. Oke. Oh iya, Mama kan mau marahin kalian. Emangnya kenapa? Kita salah apa, Ma? Kalian gak lihat nih rumah kalian? Mama ini lucu ya. Kalau kami nggak lihat, nggak mungkin kami di sini. Maksud Mama nih, kenapa bolong-bolong? Oh, kenapa tuh, Kak? Itu kan salah kamu. Kamu yang harus tanggung jawab. Jangan tanya kakak dong. Kita kan saudara, Kak. Harus susah sama-sama dong. Ini masalah serius. Ngomong apa kalian? Pokoknya Mama gak mau tahu. Dalam 3 hari rumah ini harus sudah ditambal. Kalau enggak, rumahnya Mama jual. Mama tuh suka ngelawak ya. Rumah kok ditambal? Hahaha. Ini serius. SIVC GTI, kamu sebagai kakak harus kasih tahu adik kamu. Mama pergi sekarang. Ingat, 3 hari. Aduh. Kamu sih, Dek. Kakak, sebagai kakak harus kasih tahu yang baik-baik ke adiknya. Benar gak, penonton? Masih bercanda. Kamu mau tinggal di jalan? Jadi kita harus gimana, Kak? Kerja, cari duit. Waduh, sampai sekarang gak ada ide. Kamu ada ide gak, Dek? Bingung, Kak. Kita keluar aja yuk. Oke. Wah. Lagi komen, Dek. Kakak udah dapat ide dari Komet. Konon katanya, kalau lagi Komet kita minta sesuatu, pasti dikabulin. Beneran? Iya. Ya udah, yuk kita buat permohonan. Yuk. Semoga dapat bibit mahal. Semoga dapat jodoh. Semoga tumbuh rambut. Semoga cepat kaya. Semoga bisa putih lagi. Semoga dapat kerjaan. Woi, mintanya banyak amat. Maaf, Raja Komet. Kami minta bibit mahal. Wah, bibit mahal. Iya, Kak. Aku tanam ya. Tunggu, Dek. Aduh.
Kenapa, Kak? Waktu kita itu 3 hari. Noh, lihat. 7 hari. Untung kita punya 2. Jadi satunya bisa kita jual. Aduh. Tidak. Kamu itu gimana sih? Ceroboh amat jadi orang. Jadi gimana dong? Soalnya kasihan, Kak, pohonnya sendirian. Truk aja gandengan. Ya enggak penonton. Ya udah kita ke rumah Haryadi aja dulu. Kita minta saran dari dia. Yuk. Kita mandi dulu supaya enggak item. Yuk. Haryadi. Ayo Haryadi, buka pintunya. Kalau enggak buka, akan kami dobrak. Buka sekarang. Jeng jeng. Buka sekarang. Dung dung dung. Atau kami dobrak. Berisik. Haryadi udah buka. Kami akan masuk. Masuk sekarang. Jeng jeng jeng. Kalian lagi gila ya? Ganggu aja. Kami mau minta saran, bro. Kami butuh uang. Kami butuh cepat. Ada saran gak, bro? Tuh mancing. Katanya kalau komet ada ikan bagus. Dan ikan itu mahal. Oh, terima kasih, bro. Kami pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Kami pergi dulu. Bye-bye. Orang stres. Yuk, Dek. Kita harus dapat ikan bagus. Oke, Kak. A few moments later. Waduh, kok nggak dapet? Iya, Kak. Ikannya udah tidur kali ini. Hah? Masa sih tidur? Kita bangunin dulu. Gimana caranya? Gini. Satu lagi. Ikan-ikan, ayo bangun. Waktunya sarapan. Emang bisa, Dek? Pasti dong. Kok masih nggak dapat ya, Dek? Iya, Kak, ikannya kenyang kali ya. Kenapa, Dek? Itu, Kak. Go-go. Go-go apa? Mau kemana, Dek, go-go? Bukan, Kak. Itu loh. Apa?
Goku. Bukan. Kami hanya mau mancing kok. Kami lagi butuh uang. Iya, kata teman ikannya bisa dijual. Apa? Jadi maksud kamu mau jual aku? Hah? Bukan kok. Emang kamu bisa laku? Sialan. Kakak baik-baik saja. Saya juga, Kak. Kekuatan apa itu? Kayak ada bau-bau jengkolnya. Iya, bau. Awas ya kalian. Aneh. Kalau gitu mah kakak juga bisa. Kamehameha. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video kakak adiknya. Oh iya, seperti yang gue katakan di video sebelumnya, gue akan ngadain giveaway di 20.000 subscriber. Giveaway-nya akan gue adain di what gue, yaitu SCVCGTI teman-teman. Oke, mungkin segini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, dan sampai jumpa. Bye!